guys, ketemu lagi dengan aku Rikrik Indri. So di video kali ini aku bakalan mereview Nivea cream. Ini tuh sebenarnya aku pengen aja nge-review Nivea cream karena menurut aku Nivea cream ini banyak banget manfaatnya, apalagi buat kalian para bungil kayak gitu. Dan langsung aja, nggak usah pakai kelamaan, kita ke reviewnya, oke? Pertama aku bakalan bahas packagingnya. Untuk packagingnya tuh simple banget, dia nggak ada packaging kardusnya, cuman kayak gini doang. Dan yang kecilnya pun juga sama, cuman kalau yang kecilnya itu setahu aku packagingnya kayak terbuat dari plastik gitu bahannya, sedangkan untuk yang gedenya ini terbuat kayak dari kaleng gitu nih, tuh ya kayak gini. Dan untuk ukurannya ini tuh 60 mili. Nah untuk desainnya juga ini packagingnya simple banget. Di depannya terdapat nama produknya Nivea cream. Terus sudah gitu kalau misalkan kalian lihat ke belakang, di sini juga ada informasi mengenai produk dari Nivea cream ini. Belakangnya itu dia tuh ada keterangan krim pelembab untuk seluruh keluarga. Dan Nivea cream dengan pelembab alami ultraviolet memberikan semua perlindungan dan perawatan yang dibutuhkan kulit, cocok untuk digunakan setiap hari dimanapun dan kapanpun. Dan produk ini tuh sudah diuji secara dermatologi gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan udah diuji secara dermatologi, pasti produk ini bagus kayak gitu. Nah, terus di sini pun juga di belakangnya ada keterangan komposisinya. Jadi kalian tuh bisa lihat apa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat si Nivea cream ini. Kalian bisa lihat enggak? Kayak gini. Pokoknya ini di sini ada komposisinya. Terus di sini juga yang penting udah terdapat nomor badan pomnya juga. Jadi untuk dalamnya itu kemasannya dilapisin kayak aluminium foil gitu, kayak gini. Ini waktu itu aku beli sekitar beberapa bulan lalu. Terus untuk dalamnya kayak gini. Jadi dia tuh padat banget, nih putih kayak gitu. Untuk teksturnya tuh kayak gini. Duh, maaf ya, ini bekas lipstick. Kayak gini. Itu kayak krim banget tuh, ya kan? Itu kayak memang kayak krim banget tuh. Dan memang agak apa sih namanya juga krim mungkin ya, jadi kayak agak susah menyerapnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya kulit kering, kalian wajib coba, maksudnya bisa pakai ini kayak gitu untuk di wajah. Tapi kalau misalkan kalian kulit berminyak, menurut aku sih kalau misal mau pakai ini ya sedikit-sedikit aja. Aku juga kalau pakai ini sedikit-sedikit aja karena kulit aku kulit kombinasi kayak gitu guys. Tuh. Ini tuh agak memang agak-agak susah diserap kayak gitu. Mohon maaf aku enggak pakai di wajah aku karena aku ini lupa, aku udah agak-agak kasih pink-pink gitu boy. Udah aku kasih blush on di wajah aku gitu. Kayak gini guys, tuh. Lihat, pas udah dipakein ini perbandingannya sama yang belum aku pakein kulit aku. Jadi ini tuh memang kayak lebih mengkilat, kayak lebih berminyak gitu. Dia tuh memang melembabkan banget kulit kita. Waktu itu beli si Nivea cream ini karena waktu itu aku tuh hamil dan aku tuh bingung pakai pelembab wajah apa yang apa ya, yang aman lah untuk wajah aku. Nah setelah aku baca-baca ternyata si Nivea cream ini katanya aman kayak gitu. Dan aku juga ngerasain pas aku dipakai di wajah aku tuh kayak emang bener-bener ngelembabin. Terus juga kalau misalkan aku make up-an, itu tuh make up-nya tuh kayak nempel. Tapi kalau misalkan memang dipakai di wajah aku, mungkin karena aku kulitnya kombinasi ya, jadinya dia itu karena teksturnya krim, di wajah aku
kayak lembab banget, gimana sih, lembab banget gitu, tapi agak lengket juga. Dia juga apa penyerapannya tuh kurang gitu kalau misalkan di wajah. Mungkin memang karena krim jadi gak bisa langsung nyerap banget kayak gitu, tapi bikin hasil make up kita tuh kayak hasilnya tuh kayak glowing aja gitu. Jadi sayangnya karena Nivea cream ini tuh gak ada SPF-nya, jadi kalau misalkan untuk keluar rumah kayaknya kalian harus pakai sunscreen juga buat nambahin biar ada SPF-nya. Terus yang spesialnya lagi, krim ini juga pertama bisa meredakan lecet di kulit kalian. Apalagi kalian yang bumil, misalkan lecet, mohon maaf, di selangkangan ataupun di daerah kaki kayak gitu, kalian bisa nih pakai si Nivea cream ini. Soalnya waktu itu aku juga bingung, aku maksudnya lecet ya, mohon maaf, di selangkangan kayak gitu. Aku tuh bingung pakai apa gitu kan ya. Aku cobain lah pakai si Nivea ini dan ternyata 2 harian itu udah redaan lagi. Sebagus itu. Dan terus juga aku pakai di kulit-kulit aku yang kering, terus kayak aku tuh kayak ada yang agak kulit hitam ngelupas gitu di jari-jari kaki. Dan pakai si Nivea cream ini juga dia tuh kayak nggak bikin kering, terus kayak kulit item-itemnya itu beberapa hari kemudiannya jadi kayak ngelupas gitu, keganti sama kulit yang baru kayak gitu. Terus udah gitu dia juga bisa ngobatin kayak yang di sela-sela jari kaki, terus kayak merah gatel kayak gitu, terus kulit kita tuh kayak ngelupas, itu pakai si Nivea cream ini bener-bener apa ya, 2 hari kemudian kalau gak salah ya sehari besoknya pun juga sudah mereda. Terus juga katanya lemnya ini juga bisa meredakan stretch mark. Nah kayak gitu. Cuman kalau aku waktu itu juga pernah dipakai di area perut juga, cuman karena aku orangnya bosenan, jadinya aku paling pakai ini tuh kalau misalkan kayak ada keluhan aja, keluhan di kulit aja kayak gitu. Pokoknya ini rekomendasi banget buat kalian, terutama buat bumil sih, ini tuh bener-bener kayak harus kalian punya gitu. Dengan masalah, segala masalah macam permasalahan kulit kalian apa sih? Gaknya tuh kalau gak salah ini yang ukuran 60 mili aja yang gedenya kayak gini, juga sekitar 30 ribu atau di bawah 30 ribu deh. Pokoknya intinya di bawah 50 ribu rupiah untuk aku, dan ini tuh gampang banget dicarinya, mau di Alfamart, di Indomart ataupun di drugstore pasti itu ada. Misalkan kalian pengen nyoba, kalian bisa beli yang kecil dulu aja. Menurut aku lembab yang multifungsi, bisa dipakai di mana aja, aman juga kayak gitu, bisa juga dipakai buat bumil. Menurut aku ini the best banget kayak gitu. So itu dia guys untuk review Nivea cream-nya. Kalau misalkan kalian ada yang pernah nyobain si Nivea cream yang tadi, kalian bisa komen di bawah apakah kalian merasakan manfaat yang sama kayak aku atau tidak. Terus kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan kalian juga bisa nge-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So thank you so much yang udah nonton video ini hingga habis, and I'll see you on my next video. Bye.